Warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, digegerkan dengan temuan jasad bayi di bibir pantai kelurahan setempat pada Selasa siang tadi. Jasad bayi awalnya ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak mencari batu di bibir pantai. Penemuan tersebut langsung dilaporkan saksi kepada masyarakat dan polsek setempat. Mendapat informasi dari warga, polisi langsung turun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan selanjutnya membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dugaan sementara, bayi merupakan korban aborsi yang dilakukan orang tuanya. Untuk itu kami beserta dengan anggota kami langsung melaksanakan turun TKP, kemudian mengamankan lokasi TKP dan menghubungi tim identifikasi bersama dengan dokter dari Dokes Rumah Sakit Bayangkara. Dan untuk siapa itu kira-kira berapa? Untuk saat ini kami sementara tahap melakukan penyelidikan. Ini awal-awal ditemukannya oleh siapa? Oleh seorang nelayan. Dari Ternate, Ivan Gusti melaporkan.